teman-teman, nah, ini merupakan lanjutan video yang tadi yang saya update elektrifikasi di overpass Gilingan atau overpass di Panjaitan. Nah, di video ini saya akan mengupdatekan berbagai proyek yang ada di sekitaran stasiun Kadipiro yang mengarah ke Solo Balapan. Nah, di sini ada proyek pembuatan selokan itu. Sampai sana. Di sana itu adalah stasiun Kadipiro. Sampai sana pokoknya. Terus di Kadipiro juga ada proyek bukan proyek sih ya, apa ya? Kayak motongin pohon tuh, nebangin pohon yang sudah di pinggir rel. Nah, ini semua pohon sudah ditebangin. Sampai sana, sampai Palang Joglo. Dulu kan di sini banyak pohon. Di sini banyak pohon. Kita sudah ditebangi. Mungkin untuk proyek itu rel layang Joglo. Dan di sana tuh di simpang Joglo sana atau di Jepel 176 AB Joglo ada proyek pengukuran penguatan tanah. Tanahnya kuat atau enggak nanti diukur di sana. Ya mungkin tuh untuk proyek rel layang Joglo. Terus ada apa sih ya? Di sana juga ada banyak patok. Patok ya, ayo bentuk patok. Sana. Terus di sini ada patok juga. Ini saya jalan. Nah, di sini ada patok. Double track. Patok double track kilometer 105 plus 250 meter. Iya benar, ini proyek rel layang Joglo. Untuk di sebelah sananya, bentar, ini saya nyebrang rel dulu. Mumpung sepi. Sebelah sananya, iya sama aja lah. Ya ada beda-bedanya. Sebelah sini ya sudah luas dari dulu. Ini saya agak cepat ya karena ini sudah mendung banget nih. Sudah mendung banget. Dan ini keburu baterai kamera saya habis. Soalnya saya nggak bawa cadangannya. Dan ini ya baterai baru. Saya pakai dari tadi siang. Ya ya sepertinya saja lah. Proyek di area Joglo. Jadi di sebelah sini. Nah, ini bekas-bekas akar pohonnya. Tuh. Ini sama sore kan. Ya tuh. Terus sinyal masuk stasiun Kadipiro dari arah Solo Balapan. Perkembangannya ya gitu-gitu saja, cuma masih sebatas masih patok atau sebatas nebang pohon ya gitu. Nah, ini saya tunjukkan patok pembatas yang di sebelah sana, mungkin patok pembatas rel ya. Yang sini kan mungkin yang hulu, yang di sini yang di sini hulu, hilir sini hulu. Nah ini dari sini sampai sana. Ini juga ada patok nih. Proyek pembuatan kalinya ya, selokannya ya seperti ini. Baru aja jadi nih, baru dicor. Ini saya injek, kacau. Ini sudah luas ya. Kita sekian dulu teman-teman video update singkat tentang
berbagai proyek yang ada di stasiun Kadipiro. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.